kit hidroponik daripada KAS hidroponik untuk menyemai dan menanam. Kita cuma menggunakan media benang. Pin dengan baja ni tak ada masalah sebab dia tak berbahaya, tak berbahaya kepada ikan. Jadi kita boleh letakkan ikan gapi dalam kita punya takung tanaman nanti. Kita masukkan dalam netpot. Dan kita tarik keluar ni. Ni sebagai sumbu, okey. Ini sama macam sistem wick. Inilah kita punya media semaian, media tanaman dan juga kita punya sumbu. Hai, assalamualaikum. Saya Zul daripada Aquaponik Malaysia. So hari ni saya nak share tentang kit hidroponik daripada KAS hidroponik dan kit ni memang agak unik. Yang pertama sebab media untuk menyemai dan menanam cuma menggunakan benang, okey. Kita akan gunakan benang cotton. Jadi saya akan tunjukkan apa yang ada dalam kit ni dan saya akan tunjukkan cara untuk menyemai, memancu baja dan macam mana cara untuk kita menanam dalam sistem hidroponik ni. Kita tengok dulu apa yang ada dalam kit ni. Okay, first kita ada takung untuk tanaman styrofoam. Okay, ini benang media. Benang media ni akan kita gunakan untuk kita menyemai dan juga menanam. Ada netpot dan ada satu cup ataupun cawan untuk sukatan. Kemudian kita ada baja, baja daripada KAS hidroponik. Dan baja ni agak unik, nanti saya akan ceritakan apa yang saya katakan menarik dan unik tentang baja ni. Kemudian kita ada biji benih. So dalam kit ni boleh dikatakan komplit. Okey, semua dah ada. Kita dah boleh start untuk menyemai dan juga menanam. Okay, dalam kit pun disertakan dengan manual ataupun flyers. Dalam flyers ni ada ceritakan tentang cara-cara untuk kita menyemai, menanam, nak membancuh baja. Semua dah ada dalam manual ni, dalam flyers ni. Okay, inilah baja daripada KAS hidroponik. Okey, apa yang menarik dengan baja daripada KAS ni sebab baja ni tidak berbahaya kepada ikan, okey. Sebab biasanya kita kalau kita buat hidroponik sistem floating raft, sistem wick, cracky dan sebagainya, kita akan ada masalah nyamuk, masalah jentik-jentik. Tapi baja yang kita gunakan, baja Abimec biasa tu, berbahaya kepada ikan. Kalau kita letak ikan gapi tu, ikan gapi akan mati. Tapi dengan baja ni tak ada masalah sebab dia tak berbahaya, tak berbahaya kepada ikan. Jadi kita boleh letakkan ikan gapi dalam kita punya takung tanaman nanti. Bagi yang masih baru dengan hidroponik, jangan risau. Sebab nanti saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita bancuh baja ni. Dan video ni agak beginner friendly. So, bagi yang belum ada pengalaman dengan hidroponik pun boleh mencuba nanti. Takung dalam kit ni diperbuat daripada plastik. Dan jenis plastik yang agak tahan lasak. Walaupun fleksibel tapi tahan lasak. Dan kalau ikut daripada apa yang KAS beritahu saya, takung ni mampu bertahan sehingga 5 tahun. Diorang dah test. 5 tahun kita boleh guna lagi takung ni. Dan kapasiti air dalam takung ni adalah 20 liter. Jadi kita perlukan 20 liter air untuk kita menanam dalam sistem ni. Okay, saya dah masukkan 20 liter air dalam ni. Kita boleh gunakan air paip ataupun air yang kita tapis untuk keluarkan klorin. Kalau air paip pun boleh, tak ada masalah. Dan tadi saya suka dengan menggunakan jug ni. Jug ni 5 liter. Jadi saya masukkan 4 jug air dalam ni. Okay, lagi satu kaedah, kalau kita kat rumah kita tak ada jug ni, kita boleh gunakan jari untuk mengukur tahap air ni. Sebab paras air dengan bahagian atas takung ni mestilah dalam ketinggian 1 inci. Ataupun kita boleh gunakan jari. Untuk ruas yang pertama ni, ini lebih kurang dalam 1 inci. So kita perlu isi air sampai tahap ni saja. Okay, bagi atas ni mesti tinggal dalam 1 inci. Okay, sekarang saya akan tunjukkan macam cara untuk kita sediakan netpot ni untuk menyemai. Okay, ni adalah benang, benang cotton. Ini adalah sebagai kita punya media untuk menyemai dan juga menanam. Dan dalam ni kita ada satu cawan untuk sukatan, untuk kita sukat baja nanti. Dan kita ada 8 netpot sebab kita ada 8 lubang. So kita ada 8 netpot. Okay, sebenarnya kit hidroponik pada KAS ni, benih bukanlah satu benda yang baru sebab kit ni dah wujud sejak tahun 1992 dan diorang dah jual sebanyak 1 juta unit kit ni. Sebab kit ni mudah dengan konsep tanam, tinggal dan juga tuai, dan kita tak perlukan pump dan tak melibatkan penggunaan sebarang tenaga elektrik. Okay, untuk sediakan netpot mudah je. Kita perlukan satu netpot. Kemudian kita keluarkan benang ni. Kita gumpal-gumpal macam ni.
Okey, dia akan jadi seketul. Kita masukkan dalam netpot. Dan kita tarik keluar ni, ni sebagai sumbu, okey. Ini sama macam sistem wick. Inilah kita punya media semayan, media tanaman dan juga kita punya sumbu. Kalau kita gunakan benang daripada dua ketul berdenan macam ni, okey, kita tak boleh terus tambah macam ni, tapi kita kena combine, kita kena gumpalkan sekali. Sebelum kita nak mula menyemai, kita kena basahkan dulu benang ni. Cara ni mudah, kita cuma celupkan dalam air ni. Dan kita masukkan lubang pada styrofoam. Dekat bahagian tengah netpot ni, kita buat sedikit lubang dengan menggunakan jari je. Kat tengah ni kita akan masukkan biji benih nanti. Dalam kit ada dua jenis anak benih, satu sawi biasa dan satu sawi putih. Saya nak untuk kit ni saya akan semaikan dengan sawi putih. Okey, untuk setiap lubang saya akan masukkan 2 hingga 3 biji benih. Okey, untuk kit ni tempoh masa untuk menyemai cuma 5 hari dan selepas 5 hari baru kita boleh masukkan baja tanaman ke dalam ni. Okey, ni contoh set yang saya dah semai sebelum ni. Ni semua dah tumbuh dan yang ni dah memang sesuai untuk kita tambah dengan baja. Jadi kita akan tukarkan daripada set yang tadi tu, kita tukarkan dengan set ni. Kalau kita tengok set yang saya dah semai sebelum ni, dia katakan kesemua benih ni tumbuh. Jadi maksudnya benih yang datang bersama kit pun memang dah berkualiti. Jadi kita tak risau masalah tak tumbuh dan sebagainya. Cuma apa yang saya perlu buat, saya perlu buang benih yang berlebihan ni, sebab saya nak tinggalkan cuma satu pokok saja dalam setiap netpot ni. So yang mana yang lebih saya akan buang. Kita akan pilih mana yang elok kita biar, yang kurang elok kita akan buang kan. Ini saya dah buang anak-anak benih yang berlebihan ni. Tapi saya rasa kalau dengan kit atau juga benih daripada kas ni, saya rasa lepas ni saya cuma nak masukkan satu atau dua saja dalam satu lubang. Sebab kita tengok benih ni memang berkualiti, boleh kata hampir kesemuanya tumbuh. Okay, next time kalau saya nak semai lagi, saya akan cuma masukkan satu atau dua saja dalam ni. Sekarang saya akan tunjuk bagaimana cara untuk kita bancuh baja ni. Yang kita perlukan 5 liter air, satu bekas yang lebih besar, lebih daripada 5 liter, sebab air ni 5 liter. So kita akan tambahkan dengan baja, so dia akan jadi lebih daripada 5 liter. So kita kena cari baldi ataupun bekas yang lebih besar daripada 5 liter. Yang ni tak silap saya 20 liter. Kemudian kita punya baja tadi, baja yang datang bersama dengan kit tadi. Terus kita perlukan air sebanyak 5 liter. Air yang saya guna ialah air paip yang saya tapis untuk keluarkan klorin. Tapi kalau tak ada penapis klorin, tak ada masalah, boleh gunakan air paip biasa saja. So first kita masukkan dulu 5 liter air. Kemudian saya masukkan ke semua baja jenis butiran tadi. Kemudian kita masukkan baja jenis cecair. Kita masukkan semua juga. Okey, kemudian kita kena kacau ataupun kena gaul sampai sebati baja butiran juga baja cecair tadi. Okay, dah siap kita punya campuran baja. Okey, lagi satu yang menarik tentang set ni,
set ni memang sesuai untuk beginner sebab biasanya orang yang baru nak mula hydroponic ni mungkin tak ada PPM meter, PBS meter memang tak ada. Jadi untuk sukatan bajet ni kita cuma perlukan 500 ml, dan cawan sukatan yang disediakan dalam kit ni memang 500 ml. Jadi kita perlukan cuma satu cawan saja bajet untuk satu set ni. Okay, dah siap. Berat juga, ok. So my final advice, kalau nak setup sistem ni, pastikan kita letak dulu kat tempat yang memang kita plan untuk letak sistem ni sebelum kita masukkan air, sebab 20 liter air ni memang agak berat juga. Kalau tengok tadi pun masa angkat rumah dia sampai tumpah-tumpah. Okay, so kalau ada yang berminat dengan kit ni, saya akan letakkan link dekat video description, link untuk beli kit ni dan juga link ke Facebook Kas Hydroponik. Kalau ada pertanyaan boleh tanya terus kepada Kas Hydroponik. Ok, dan setakat ini saja untuk video kali ini. Nanti saya akan update masa ke semasa tentang perkembangan kit ni. Dan memandangkan saya dah ada dua kit, so saya nak plan saya nak buat satu outdoor dan satu lagi saya nak buat indoor dengan menggunakan lampu LED. Kita tunggu sampai benih yang ni dah bercambah, nanti yang ni kita akan pindahkan ke dalam rumah dan kita akan gunakan lampu LED T5 sebagai grow light. So, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Kupulik Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.